kuliah SMA ya. Jadi kalau gitu kompai gue ya, ambil profesional istri di US studi di Amri itu udah pernah lusa. Jangan silap, saya pernah tengok dalam TV Ustaz kata, dok mau nabi kita, silap. Silap. Bukan nabi kita, dok mau nabi Musa. Apabila Allah perintah pada dia pergi pada Fir'aun raja tu, maka dia takut nak pergi. Sebab Fir'aun kenal dia, dia ada besaran setana ya. Terkenal dia anak-anak Fir'aun. Sebab dia belum dilatih menjadi nabi. Tapi apabila dilatih, suruh pergi pada Fir'aun. Bagaimana nak pergi? Minta Rabbi Shani Sallim minta Allah lapangkan dada supaya boleh cakap, boleh bincang, ada idea, ada apa semua. Ilmu itulah yang paling penting sekali. Kita kembali balik dalam surah Al-Qiyamah tadi. Oleh sebab itu nak suruh dia beri fokus, tumpuan, concentration. Beri kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah kamu gerakkan lidah kamu untuk lekah pandai baca, lekah kuasai muasai Quran. Inna alaina jam'uhu wa Qur'ana, sesungguhnya tanggungjawab kami lah. Sesungguhnya atas tanggungjawab kami lah mengumpulkan ilmu Quran ini ke dalam dadamu wahmu manat. Gitu dia. Jangan kita tergesa-gesa. Sebab itu semua kita dalam pelajaran kita, dalam kerja kita, dalam apa semua, tumpuan. Beri tumpuan pada kerja-kerja itu. Kemudian tanggungjawab kami lah, ya Allah. Sebab mereka turun tu, sebab itulah kata kami. Mereka turun semua, mereka banyak di waktu turun ayat mari kena escort. Setiap ayat itu escort 70,000 mereka. Malam mereka tu kadar mari nak turun mari 70,000 escort. Kalau turun tak mungkin, mungkin hancur. Sebab itu jangan buat main-main lah dengan Quran ni. Inna alaina jam'uhu wa Qur'anam, sesungguhnya atas tanggungjawab kami lah. Sebab itu kita boleh fokus. Sebab itu kalau nak murid tu main ramai duduk, ha, ya Allah beri, Allah beri tanggungjawab kami lah mengumpulkan ilmu Quran tu ke dalam dada untuk pandai baca, pandai kurai. Ayat 18 pula. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Bila kami selesai bacakan, Jibril selesai dah baca wahyu sekian, ini berkenaan sekian, ini berkenaan sekian, maka ikutilah bacaan. Ikut tu. Bila selesai semua huraian apa semua, maka ikutilah bacaan. Okay. Bila kami selesai bacaan tu, pihak kerajaan Allah lah juri mari mengajar atas perintah Allah, maka ikutilah bacaan itu. Summa kemudian, summa inna alaina bayana, kemudian atas tanggungjawab kamilah bayan. Kalau orang dakwah mari dia kata bayan, anda nak beri penjelasan. Kalau orang dakwah lagi, pamerik misalnya dia kata bayar cuma anda nak beri penjelasan. Setiap kali beri penjelasan. Tanggungjawab kami lah memberi penjelasan. Oleh sebab itu semua ayat-ayat Quran itu dia reti ada dalam dada dia, dalam fikiran dia. Semua jadi tindakan. Kenapa? Allah kata tanggungjawab kami lah memberi penjelasan tentang ayat ini, ayat ini, ayat ini. Baik, kita bertindak insyaAllah. Sebab itu kita fokus lah apa ni tumpuan.
berkah cahaya langkah. Baik, kita masuk lagi lagu ayat juga dia dalam satu surah ini dia bangun. Banyak tajuk masuk lagi lagu lah. Kala ayat 20 ya tak? Ayat 20 kala bal tuhibbun al-ajilam kala ini kalimah yang satu kalimah kasar lah kalau dari segi bahasa Arab, bahasa Melayu. Kalau kita cakap anjing misalnya, artinya bahasa kasar kita kata cih celaka anjing, itu bahasa kasar eh? Jadi Allah tolak manusia-manusia yang cinta kehidupan dunia ini. Allah tolak dengan kalimah kalah. Jangan sekali-kali, tidak sekali-kali. Jangan sekali-kali. Kalah bal tuhibbun al-ajilah. Ajilah. Jangan sekali-kali tolak tu tolak dengan bahasa kasar. Sebenarnya kamu ni hai manusia mencintai kehidupan dunia. Sebenarnya kamu ni hai manusia mencintai kehidupan dunia. Tak ada minoriti kecil saja hak dia cinta akhirat tu. Majoriti besar dunia. Kalau mau pagi balik mana? Kalau mau pagi tak balik. Dia cari kemewahan-kemewahan, kekayaan, pangkat, derjat, kuasa, cahaya tu. Bukan di dalam, tetapi Allah pes, Allah tolak. Sekali-kali jangan. Sebab apa? Ni kiamat nak balas. Kiamat nak balas. Sekali-kali jangan kamu demikian tu. Jangan mencintai kehidupan dunia. Supaya Allah kata gini ya. Kala bertuhibun al-ajilah tu. Allah kata dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 18-19. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Main semua jumpa eh? Semua jumpa insyaAllah. Ayat surah Al-Isra ayat surah yang ke-17 ayat 18-19. Man kana yuridul ajilah. Itulah ajilah kehidupan dunia. Man kana yuridul ajilah ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa, tak kira siapa, raja, rakyat, miskin, kaya, tolak mana, kedudukan mana, pangkat mana, tak kira siapa, barang siapa menghadapi kehidupan dunia sekarang, al-ajil dia tak nak akhirat, dia tak nampak dari Allah mana tu, dia tak nampak. Mungkin orang tak pernah beritahu kat dia, dia pun tak nak tahu. Dia pun tak nak tahu barangkali. Para siapa menghadapi kehidupan sekarang, kehidupan dunia, ajilah segera. Maka kami segerakan baginya Allah beri segera. Tena ni, Allah beri. Tak ingat, Allah beri. Allah jadi, para siapa nak kehidupan sekarang, Allah beri. Pandai bijak dia macam mana dia cari dunia. Boleh. Allah beri pada dia. Okay. Semua sekali lah pangkat, kekayaan, apa semua nak saya akan beri padanya di dunia ini. Apa yang Allah kandung, Allah kandung di dunia. Tak ingat tengok orang tu kaya raya, tengok orang tu pangkat tinggi, dia tak tahu apa pun masalah agama, dia tak tahu apa pun masalah akhirat. Tak ingat penderaka mana, siapa nak di dunia. Gitu ya. Bukan dilarang, tapi dia kena deal with. Dunia penuh sebab kita duduk di dunia ni kena deal with.
dengan dunia ni deal macam mana? Deal, how to deal? Kena reti dunia, kena kenal dunia. Nak kenal dunia ni kena kenal melalui Tuhan dunia kata apa. Kena kenal waktu. Jangan dia kenal melalui curi itu, curi ni. Nak kenal dunia, kena kenal melalui Tuhan dunia sendiri kata apa. Dunia ni maha kemurah, baik ke tak baik dan sebagainya. Fikir waktu. Ini tak ada nak fikir dah. Maka salah kita di situ. Kami segera matinya dunia itu. Apa yang Allah kanak kita beri. Tapi di akhirat kami tentukan baginya neraka jahanam. Nah itu. Kita nak dunia, boleh kita boleh bangga dengan dunia. Kita pilih kemewahan sekian-sekian tak pun. Tapi akhirat neraka jahanam akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela. Madmuman madhura dan madhura. Apa itu? Tercela, terkusir. Itulah. Baik. Faham insyaAllah. Sumpah Allah kata juga dalam surah Hud. Surah Hud, surah yang ke-11. Ayat 15 dan 16. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Surah Hud, surah yang ke-11 ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ingat benar Allah kata ni, benar, sangat benar. Barang siapa mengkana yuridul hayatan dunia, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, dia noni saja. Yang mana Allah tepis tadi, Allah tolak tadi, kalla bal tuhibbunal ajilah. Tidak, sekali-kali jangan kamu mencintai kehidupan dunia. Allah tolak. Nak ke dunia, kena demi dunia, kena deal with dengan dunia. Tapi dia cinta ke dunia ni pagi, petang, malam, siang dunia. Bangun pagi fulus, bangun pagi jawatan, tak ada kira apa lagi. Malam siang, malam siang. Cinta ke dunia tu. Dunia ni apa mana dunia? Sejak perkara yang boleh nampak, itu mana dunia? Sejak perkara yang boleh sentuh, walaupun dia tak nampak, dia buta, boleh sentuh, dia tahu. Dia kata ni tukar. Kalau duit dia boleh reti dia tu fulus. Setiap kali yang boleh nampak, setiap kali yang boleh setup, setiap kali yang boleh rasa, pakak terjak rasa. Dan setiap kali yang boleh cium bau. Itu mana dunia? Apa sahaja dunia itu akhirat. Akhirat, benda tak nampak, benda tak boleh setup, benda tak boleh rasa, benda tak boleh cium bau. Pahala mana dia nampak? Rasa, mana punya kadang-kadang, mana ada bergerak ikut, tak ada bergerak. Bupa-bupa ada juga. Benda tak boleh nampak, benda tak boleh setuh, benda tak boleh rasa, benda tak boleh cium bau. Apa dia akhirat, boleh nampak semua. Allah tunjuk ini, satu persatu. Pahala rasa, objek di akhirat, akan ditimang. Bergerak-gerak. Sebab itu Allah kata, barang siapa menghadapi kehidupan dunia, wazinata berserta dengan perhiasan-perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia? Banyak. Kekayaan, pangkat, semualah perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami beri kepadanya. Tengok Allah raja yang maha kaya, maha agung. Pada siapa nak begitu